Operasi pasar minyak goreng murah kembali digelar. Warga Pahandut di Kota Palangkaraya antusias mendatangi kantor kelurahan demi mendapatkan minyak goreng murah untuk keperluan rumah tangga. Operasi pasar minyak goreng murah kembali digelar di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satunya dilaksanakan di depan halaman kantor kelurahan Pahandut, yakni di Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya pada Senin 14 Maret 2022. Sejumlah masyarakat rela mengantri dengan membawa jerigen masing-masing demi mendapatkan minyak goreng murah yang dijual dalam bentuk curah dengan harga eceran tertinggi Rp11.500 per liter. Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh PT Citra Purnio Indah Group, anak cabang dari PT Citra Purnio Utama menyediakan 80.000 liter minyak goreng curah bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kegiatan serupa juga menyasar beberapa wilayah di Kota Palangkaraya yang dilaksanakan dalam minggu ini, diantaranya 4 kecamatan yakni Kecamatan Pahandut, Bukit Batu, Cekan Raya, dan Sepangau. Masing-masing warga mendapatkan jatah per kepala keluarga 5 liter minyak goreng. Selanjutnya, 4 kecamatan tersebut menyalurkan kembali minyak goreng tersebut, yakni di 22 kelurahan yang ada di Kota Palangkaraya, dan diatur kembali jatah per liter masing-masing. Camat Pahandut, Perlianto, mengatakan, dengan kembalinya operasi pasar minyak goreng murah ini telah banyak membantu masyarakat yang tengah kesusahan mencari minyak goreng murah yang ada di pasar. Kegiatan hari ini khusus untuk Kecamatan Pahandut terbagi 16.000 liter. Khusus untuk di Kelurahan Pahandut ini ada 2.000 liter yang kita bagikan untuk warga yang ada di Kelurahan Pahandut. Harapannya ini cukup karena memang tadi pagi Pak Wali Kota pun langsung menghubungi mengharapkan semuanya tercover, tapi apabila memang tidak ya nanti kita ajukan kembali untuk permintaan yang kedua. Untuk harga kita Rp11.500 sesuai apa yang diminta oleh dari pihak perusahaan dari CBI Group. Kebutuhan akan minyak goreng ini masih sangat diperlukan warga ya. Makanya kita ini masih mendata lagi nih apakah nanti memang kita minta lagi untuk hari ini karena infonya itu masih tersedia untuk daerah Bukit Batu yang bisa kita ambil ya untuk sekedar memenuhi lah berapa keinginan kekurangan hari ini. Di sisi lain, warga yang telah mendapatkan jatah 5 liter minyak goreng murah dalam bentuk curah dengan harga Rp57.500. Ia mengaku harga minyak goreng tersebut murah dibandingkan di pasar yang harganya cukup mahal. Bila dapat bantuannya kalau buat rakyat kecil. Dapat berapa liter, Bu? 5. Dapat 5 liter. Harganya gimana, Bu? Yang ini 1 liter. 57,5. 57,5. 11.500. Kata 5 liter. Masih minyak curah ini emang susah lah. Cuma bantalan jalan susah, alhamdulillah Pak ada minyaknya di sini. Cuma itu aja untungnya ada minyak di sini gitu aja. Harganya lebih murah gitu ya? Iya, lebih murah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata melaporkan.